Lover, dimanapun kalian berada, selamat siang ya. Kembali lagi bersama Mimin. Nah, kali ini pastinya Mimin ada kabar dari Hayuko Van der Vecken dan Rangga Azol yang pasti bikin kalian jadi tambah semangat ya. Ada vitamin untuk kita semua dari idola kesayangan kita, yaitu Rangga Azol dan Hayuko Van der Vecken. Nah, oke guys, yang gimana ya, Bang Azob dan Hayuko Van der Vecken saat ini memang sedang sibuk-sibuknya banget tuh pekerjaannya ya. Dan tidak hanya syuting, photoshoot, dan di sini Neng Koko dan Bang Azob juga mengurus bisnis sendirian gitu ya. Jadi pastinya waktunya begitu sangat berharga banget tuh, setiap harinya harus pintar membagi waktu katanya tuh. Jadi Hayuko Van der Vecken dan Rangga Azob sama-sama orangnya sibuk ya. Ya pastinya sibuk karena untuk masa depan mereka ya guys, untuk kelangsungan kehidupan mereka di masa depan nanti. Nah, seperti yang kita tahu ya guys, kalau sekarang nih Bang Azol sudah mempunyai channel YouTube sendiri, yaitu Ide Garasi. Siapa nih kalian yang sering nonton channel YouTube-nya Bang Azol, bahkan sudah subscribe channel YouTube-nya si Bang Tama Rangga Azol nih ya. Di sini pastinya ada postingan-postingan terbaru ya, apalagi saat sahur tuh Bang Azol beserta teman-temannya gitu ya. Di channel tersebut di Ide Garasi ya, selalu memberikan motivasi-motivasi untuk kita semua, dan mereka juga tak lupa mengundang para artis untuk memberikan motivasi dan juga untuk selalu berbagi gitu ya, memberikan berbagi pengalaman ketika mereka merintis karirnya dari nol ataupun dari awal seperti apa ya guys. Sudah banyak sekali artis-artis yang diundang ke channel YouTube-nya si Bang Tampan Naik Rang Azol, yaitu Ide Garasi. Tapi di sini yang menariknya ya, di bulan Ramadan ini kita belum kelihatan nih, belum melihat si Bang Tampan Rangga Azol mengundang pacarnya sendiri, yaitu Hayuko Van der Vecken ya guys. Memang sudah pernah ya Hayuko Van der Vecken diundang ke Ide Garasi. Nah, di situ